عليكم إذا رجعتم إليهم لا تعتذروا لهم نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم itulah makanya tadi saya sampaikan sering dengerin Murontal ya. Di sini diajari besok keluar ya. Rumah nanti lanjutannya kalian datang ke sini setiap sore, bukan sore, sholat maghrib di sini, kalian di sana ya, kalian kan pesantren, praktekan ya kalau ada hari libur. Hadirlah ke sini ya, masih hidup lanjut hadir ke sini, tapi di rumah sebelum datang ke sini Ali Rasyid dulu diputar, atau saya saat Al-Ghamidi atau Maher Al-Mu'ifri yang gini lah Maher Al-Mu'ifri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Katalah sedikit senengin aja mereka, insyaallah dapat pahala. Jadi tiru kayaknya. Kalau saya saat Al-Ghamidi gimana? Berapa nanya? Apa? Nanya, berapa nanya? Siapa? Antum berapa nanya? Mereka ini katanya sering mendengar saja. Mendengar brotal-brotal. Jadi kalian sama, masih kecil lah. Oke. Dengan Miss Weki lanjutkan lagi pembahasannya di sini ya. Insyaallah. Weki hanya 3 hari, kalau tahsin yang setiap hari itu insyaallah lah tahsin. Ya. Semangat. Kemungkinan sekarang ternyata salah kan, itu harus banyak baca lagi, lancarin lagi itu baca loh, baca bukan pakai apa, baca lalu ya'tadiruna ilaikum idza raja'tum ilaihim qul la ta'tadiruna minalakum qad nabba'ana Allahu min akhbarikum سيرى الله عملكم ورسوله. Gitu ya. Siap. Awal juz 11 pas banget. Antuk. Sekarang saya tanya. Sudah berapa kali hadir? Belum. Oke. Umur berapa? 16. 16 tahun antuk belum pernah hatam Al-Quran. Harus ada niat di umur 17 hatam Al-Quran. Dua kali hantar itu 11 8 itu ada ingat sering banyak ada ingat punya pas mengaji itu belum ada. Besok ini ambil pelajarannya apa ya, jadi belajar Al-Quran itu mau bagus bukan waktunya seperti ini. Tidak apa namanya, kalau memang mau bagus belajar Al-Quran bukan di 3 hari tapi setiap hari ya. Kalau cuma 3 hari mah bekasnya juga sedikit. Kalau setiap hari tahun, 2 tahun, 3 tahun, 6 tahun, insya Allah bekasnya bagus ya. Oke, okay. Itu okay.
latihan atau ke kelas